salah satu yang sering sekali menjadikan hati kadang menjadi sedih, yaitu ketika kita merasa apa yang dimiliki oleh kita terlalu sedikit, kurang, atau bahkan tidak cukup. Atau ketika kita melihat orang lain dilebihkan dari kita, lalu dibandingkan dengan apa yang kita miliki, membuat kita merasa kecil hati, merasa sedih, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa miskin. Kenapa bisa timbul hal yang seperti itu? Mungkin boleh jadi, masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum, sifat kebanyakan manusia yang jauh dari rasa bersyukur. Wa qalilu min ibadiy syakur, sedikit sekali dari hamba Allah yang bersyukur. Dan terlebih lagi berorientasi dengan hijaunya dunia, gemerlapnya dunia, kemewahan dunia yang fana, yang justru terkadang menjadikan kita membatasi masalah rizki ini dengan anggapan hanya sebatas harta duniawi semata saja. Padahal kalau kita mau mencermati sedikit saja, sebenarnya rizki berupa harta adalah sebagian kecil saja dari rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak dan banyak sekali memberikan rizki kepada manusia dengan bentuk yang beraneka ragam. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk orang yang sedikit bersyukur, saatnya lah sekarang kita harus merubah persepsi kita bahwa rizki itu hanyalah sekedar harta duniawi semata saja.